Dua kelompok warga saling serang menggunakan batu dan anak panah di Jalan Inspeksi Kanal Karowisi, Kecamatan Panakukang, Makassar. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi berusaha melerai pertikaian kedua kelompok warga dengan menembakkan gas air mata. Dari kejadian ini, sejumlah warga mengalami luka akibat terkena lemparan batu, termasuk kendaraan yang berada di sekitar lokasi bentrokan. Mengantisipasi bentrok susulan, polisi melakukan penyisiran dan berjaga di sekitar lokasi. Belum diketahui pasti penyebab bentrokan tersebut. Informasi masuk laporan ada keributan di bawah jalan Petrani. Jadi begitu saya datang ke TKP, dan ada baku lempar antara kelompok satu dan kelompok lain, kemudian kami datang, saya ubarkan. Selesai situasi ya, Mas. Kalau anunya kemudian motifnya apa? Saya tidak tahu motifnya. Yang jelas saya dua-duanya saya pisahkan, selesai. Masih sedikit gimana? Ada korban luka? Korban sampai saat ini belum ada laporan ke saya. Dan ada luka-luka tadi, Mas? Luka kena buzzer sih. Sama kena batu juga, Mas? Iya. Terus, Mas, langkah teleponnya polisi gimana? Kami sedang melakukan pengamanan di lokasi. Masa saya perintahkan.